وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan tubuh badan. Siapa yang belum subscribe lagi, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Hari ini Abel ada dua cerita lah Abel nak share. Cerita pengalaman seram apartment dan sebuah hotel di Genting Highland. Cerita pertama ni daripada Dura Abdul Razak. Dia menceritakan kisah dia diganggu oleh makhluk halus di apartment yang dia sewa ni lah. Jadi Dura Razak ni dia cerita pengalaman dia ni, dia tulis pengalaman dia ni dalam Facebook dia dan cerita dia sangat menarik. Satu hari tu parent dia ni telah pergi ke overseas lah, sebab parent dia ni ada trip ke overseas. Dia tak bagi tahu pula sama ada trip urusan kerja ke melancong ke, tapi Dura Razak ni terpaksa hiburkan adik-adik dia lah, terpaksa jaga adik-adik dia sementara ibu dia pulang dari daripada overseas lah. Jadi hari Minggu tu Dura Razak dia ajak adik-adik dia dengan seorang sepupu dia ni untuk bercuti di Genting Highland. Plan dia nak main dekat theme park, lepas tu dia akan bermalam di hotel di Genting lah. Dan masa tu penggunaan internet tidak lagi meluas, jadi Dura Razak ni mungkin dia tak tahu yang apartment yang dia sewa ni berhantu. Jadi sekarang ni kalau kita nak sewa apartment ke, kita nak sewa hotel ke, mesti kita akan tengok review dulu dekat internet sama ada bersih ke tak bersih apartment ni, seram ke tak seram. Kita boleh tahulah, kita type je review, kita boleh tengok pengalaman orang-orang yang menginap sebelum ni lah. Jadi Dura Razak ni mungkin dia booking melalui telefon. Dia kata dia nak sewa pada tarikh sekian-sekian bilik ni. Dia nak sewa dua bilik lah masa tu. Jadi hari tu selepas dia dengan adik dia dengan seorang sepupu ni dah penat dah bermain dekat theme park ni, jadi dia orang pun pergi ke hotel atau apartment yang dia orang booking lah. Jadi dia kata daripada first floor nak pergi ke apartment ni, dia kata tak jauh dan senang je nak cari, tapi sepanjang perjalanan ni dia tak jumpa penempatan lain lah. Dan masa dia sampai ke apartment ni, alangkah terkejut dia tengok pemandangan sangat scary lah, dia kata sangat menakutkan. Masa tu dia cuba tanya adik-beradik dia lah, tanya adik-beradik dia, tanya sepupu dia nak stay kat sini ke macam mana. Jadi seorang adik dia kata sempat lagi kak kalau kita nak balik ke Bangi, dia kata sekarang baru pukul 5 lebih. Jadi Dura Razak ni dia patah balik, dia nak turun daripada Genting Highland lah, sebab takut punya pasal ni tengok bangunan ni pun dah scary, apatah lagi untuk tidur kat situ. Jadi semasa nak turun, perjalanan nak turun tu, tiba-tiba hujan gerimis dan kabus tebal. Dia kata pemandangan, jarak pemandangan ni tak jauh, dalam mungkin 50 meter macam tu lah kot. Jadi nak tak nak dia terpaksa patah balik tidur di apartment yang dia sewa tadi. Terpaksa lah, scary pun scary lah, dia kata. Dia pusing kereta dia dan dia pergi ke apartment tersebut. Dia sampai dekat apartment tu, daripada dekat dia boleh nampak cak-cak bangunan apartment ni macam titisan-titisan darah warna merah. Mungkin sebab cuaca sejuk menyebabkan cat tersebut bertukar color jadi merah seperti darah lah. Dan dia cuba untuk parking di hadapan apartment ni, tapi semua penuh dan dia terpaksa turun ke basement untuk parking. Dia kata memang scary nak masuk parking pun sangat-sangat menakutkan. Pemandangan dia suram saja.
dan dia parking kereta kat situ. Dia tak tahu rupanya tempat dia parking ni ada lift untuk naik ke ground floor. Kat ground floor ni ada kaunter penyambut tetamu lah. Jadi dia melalui anak tangga untuk naik ke atas bersama dengan beg-beg dia orang ni naik ke atas. Dan sepanjang perjalanan di tangga ni ada satu tiang dia nampak dekat situ, banyak colok-colok Cina ada dekat situ. Dia kata memang scary. Bila sampai ke ground floor tu, dia orang ni terus ke kaunter untuk check in lah, di ke kaunter penyambut tetamu. Dia kata masa tu ada dua orang penyambut tetamu, masa orang lelaki, seorang perempuan. Dua-dua ni dia kata senyum manis pada dia lah. Bila dia sampai tu, dia bagi tahu dia dah booking atas nama Dura Razak dan dia dapatkan anak kunci lah. Jadi bila dia dapat anak kunci ni, dia menghala ke lift untuk naik ke tingkat yang menempatkan bilik apartmen mereka ni lah. Sepanjang perjalanan ke lift tu, dia nampak ada satu restoran. Satu restoran kedai makan ni seperti dah lama dah tutup, tapi yang anehnya atas meja-meja makan ni masih terdapat pinggan mangkuk dan gelas. Dalam pinggan tu masih ada makanan yang dah kering dah, lama gila dah kot. Dan di atas di atas siling restoran ni ada macam hiasan-hiasan seperti parti lah, macam mungkin ada balon ke, ada apa, ropo-ropo ke, lebih kurang macam tu lah. Jadi dia kata mungkin dia seorang nampak benda tu, adik-adik dia lain tak nampak. Dan dia bila lift dah sampai tu, dia tekan ke tingkat bilik yang dia orang sewa. Bila sampai di aras tempat yang dia sewa ni, dia melalui koridor yang sunyi. Dan bila dia nampak nombor bilik dia ni, dia tengok bertentangan dengan bilik dia ni ada satu bilik yang dipalang dengan kayu. Memang scary, dia kata palang tu pula, palang bentuk X macam ni. Dia cakap dalam hati dah, bilik ni berhantu ke macam mana kan. Dia cuba buka pintu bilik dia ni dengan anak kunci yang diberi tadi, tak boleh buka. Dia buka 2-3 kali, 4 kali buka pun tak boleh. Dahlah dia dah fed up, dia kata ini kali terakhir, kalau tak boleh buka juga dia akan turun ke bawah. Dia cuba sekali yang terakhir tu, tiba-tiba pintu tu terbuka. Bila pintu terbuka, dia masuk dalam bilik tu, dia tengok dalam bilik tu katil dia orang ni macam tanpa dikemas oleh housekeeping lah, dengan tilam dia apa tu, kedudukan tak betul, dengan dia punya cadar dia dah terenyuk-renyuk, dah bantal mungkin jatuh ke bawah. Dia bertelefon reception, dia bagi tahu yang dia nak tukar bilik. Tapi nasib baik dia boleh tukar bilik, dia pun kira bersyukur jugalah tidak duduk bilik apartmen yang berhadapan dengan sebuah bilik yang dipalang dengan kayu tadi. Jadi bila dia pergi ke bilik yang dia dapat kunci yang baru ni, dia buka je, sekali buka je dah terbuka dah. Dan dia tengok pemandangan dalam bilik tu cantik, ada dua bilik. Dan bila dia nak buka bilik tidur dia ni, belum sempat dia nak buka bilik tidur dia ni, pintu bilik tu terbuka dengan sendirinya. Bila terbuka dengan sendirinya ni, dia pun senuzon lah, fikir positif je, mungkin dia kata angin ke macam mana. Masa tu dia kata dalam bilik ni dia dah rasa macam dah scary dah. Bila dia buka sliding door balcony tu, dia rasa bersyukur sangat-sangat sebab dia nampak bersebelahan dengan blok dia ni ada satu bilik apartmen ni disewa oleh ramai orang lah. Orang tu bercakap, dia kata daripada blok sana boleh dengar dalam dia punya bilik ni nampak meriah lah. Dia orang ni macam ada parti tengah bersembang-sembang semua. Dia pun Dura Razak ni dia rasa best, dia rasa happy dah, tak rasa seram lah. Lepas tu dia masuk ke ruang tamu, dia sembang-sembang dengan sepupu dia lah. Tengah dia sembang-sembang dengan sepupu dia ni, tiba-tiba adik dia yang nama Najah ni yang tengah mandi dekat bilik air master bedroom ni keluar dengan muka pelik lah. Jadi dia tanya Najah ni, kenapa je? Kenapa Najah? Ada masalah ke? Tapi Najah tu diam sajalah. Dan
Najah cuma tanyalah kakak dia, tanya, akak dah semayang ke? Dah semayang maghrib ke? Kita sama-sama semayang maghrib. Dan malam tu Dura Razak ni dia tengok adik dia dengan sepupu dia ni semua dah tidur. Jadi dia pun nak tidur jugalah. Sebelum tu dia pergi ke bilik air, dia buat apa yang patut, gosok gigi apa semua, cuci muka. Dan bila dia keluar daripada bilik mandi ni, dia teringin sekali lagi nak tengok pemandangan di luar lah. Nak tengok yang blok yang apa tu, yang tadi ramai penghuni-penghuni blok tu tengah bersukaria, tengah bersembang-sembang suara kuat ni kan. Jadi bila dia buka lansir ni dan dia intai, alangkah terkejut dia tengok penghuni-penghuni yang ramai tadi dekat blok sebelah tu dah berhenti bercakap dah. Dah tak berhenti bercakap, tapi semua tu pandang tepat ke muka Dura Razak ni. Terkejut dia, masa tu dia tak boleh buat apa. Kaki dia seperti digam bila semua orang dalam bilik sebelah tu pandang pada dia lah. Masa ni bukan main takut lagi dia. Dan dia pergi kejut adik dia, dia bercerita ke adik dia. Adik dia peluk dia dan adik dia baca ayat-ayat Quran pada dia lah. Adik dia kata, tak apa kak, sabar kak, sabar kak. Dia kata sebenarnya adik dia Najah ni pun masa dalam bilik air tadi pun dia dah kena dah. Masa dia mandi dalam bilik air tu, dia rasa macam ada orang tengah perhatikan dia. Jadi dia buat tak tahu je, tiba-tiba daripada belakang dia dipeluk oleh seseorang lah. Dia masa tu dia terkejut, dia nak menjerit dah, tapi dia tak menjerit. Dia baca-baca ayat kursi, benda tu lepaskan dia. Dia terus keluar dan pergi ke ruang tamu lah. Masa dia keluar ke ruang tamu tu lah, yang kakak dia tadi Dura Razak tanya dia tu ada masalah ke dalam bilik air. Tapi dia buat tak tahulah, dia tanya balik kakak dia dah semayang ke belum. Jadi masa tu Dura Razak ni dia terkejut sangat. Dia tengok orang yang tengah perhatikan dia tadi, dia demam lah. Dia demam, dia badan dia sejuk panas, sejuk panas, sejuk panas. Dan keesokan hari ni mereka semua berlima ni pagi-pagi tu dah bangun, dah semayang subuh dah, terus tanpa bercakap apa-apa tu kemahkan pakaian untuk check out daripada apartment tersebut lah. Dan bila dah check out tu, dia pergi ke ruang kaunter dan dia bagi tahu dia nak keluar daripada apartment tu. The reception kat situ dia tanya, tapi orang lain dah pula, dia tanya macam mana semalam, okey ke, ada apa-apa ke. Jadi Dura Razak ni tanya balik reception tu, kenapa kena ada apa-apa ke kalau duduk kat sini ya? Jadi dia macam perli reception kat situ lah. Jadi itulah cerita seram yang dialami oleh Dura Razak. Dan cerita kedua ni cerita berkaitan dengan seorang pekerja housekeeping di sebuah hotel di Genting Highland jugalah. Nama dia Hadi. Hadi ni dia kerja tu shift petang. Jadi shift petang dia habis kerja pukul 11 malam lah. Jadi malam tu pukul 10.30 tu dia kata dia bertugas seorang supervisor dia pun masa tu MC kerana tak sihat lah. Jadi dia ni Hadi ni dia kata pukul 10.30 tu suasana dalam hotel tu dah sunyi dah. Mungkin sebab pengunjung-pengunjung ni dah masuk untuk rehat, untuk tidur lah. Jadi masa tu dia cuma keluar di balcony office dia ni, dia cuma tengok pemandangan di kawasan luar hotel lah. Tiba-tiba dia terdengar deringan telefon dalam office dia. Bila dia tengok nombor yang terpampang di telefon dia adalah nombor bilik 3318. Bila dia angkat telefon, dia dengar suara seorang perempuan tengah menangis. Oh, perempuan tu tak cakap apa, dia cuma menangis je dalam telefon. Dan Hadi ni tanya dia, ada masalah apa puan, boleh saya bantu? Makin banyak soalan yang Hadi tanya ni, makin kuat perempuan ni menangis lah. Hadi ni bila dia pertanyaan dia tidak dijawab ni, dia timbul rasa kesian. Dia nak pergi cek dekat bilik 3318 ni lah. Beraninya Hadi ni, dia dengan niat nak bantu perempuan ni, dia pergi ke bilik 3318. Dia ketuk-ketuk pintu bilik, ketuk punya ketuk, pintu bilik tu tidak dibuka. Dan dia cuba buka menggunakan master key yang
dia selalu bawa semasa bekerja lah. Bila dia buka bilik 3318 ni, dia tengok keadaan bilik ni masih kemas seolah-olah tak ada orang masuk lagi atau tiada orang check in lagi dalam bilik tu. Bila dia buka lampu, dia perhatikan keadaan sekeliling dan dia tengok sunyi sepi, tak ada apa. Dan tiba-tiba dia terasa hembusan dekat telinga dia. Baru yang dia perasan bilik 3318 ni, bilik yang selalu kawan-kawan dia cerita bilik ni adalah bilik berhantu. Baru dia rasa menyesal dia masuk pada waktu tu, dan dia berpaling ke belakang dia. Dia nampak satu sosok seorang perempuan, tapi badan dia telah berbalut dengan kain kafan. Perempuan tu menghala ke arah dia. Bila menghala ke arah dia ni, Hadi ni dia tak boleh nak buat apa-apa dah. Kaki dia seperti digam di atas lantai, dan dia nak dia menjerit, dia menangis sampai dia pingsan masa tu. Bila dia pingsan tu pukul 12 tu, kebetulan security yang biasa round kat situ nama dia Pak Kasim, tiba-tiba dia lalu dekat bilik 3318 ni. Dia tengok ada pekerja hotel ni terbaring dekat situ, dan dia bantu sedarkan Hadi lah. Jadi cerita Hadi pingsan ni telah riuh rendah keesokan harinya. Pengurusan hotel ni dia telah tutup bilik 3318 ni lah. Jadi itulah dua cerita yang Abin nak share pada hari ni. Dan sekarang ni kalau nak pergi hotel, kalau nak pergi sewa kat mana-mana tu, kita tengoklah dulu review di internet dulu sebelum kita booking hotel tersebut. Sekian, terima kasih.